Allah. Lewat lagi. Hari ni kita ada mission penting. Yes. Dan aku kena tukar baju dulu. Handsome kan? So, kita ada mission today. Macam aku cakap, aku diajak untuk keluar 3 hari dengan jemaah tabligh. So, aku takkan bawa kamera besar ni. Tapi aku tunjukkan aktiviti diorang apa semua. Tu je kot. Gerak lu. Bila cakap pasal tabligh, aku rasa semua orang dah familiar dengan perkataan tabligh ni ataupun jemaah tabligh. Tapi tanggapan orang terhadap jemaah tabligh ni totally wrong. Sebab apa? Aku dah experience 3 hari, 40 hari dengan diorang. Dan yang orang fikir ialah orang tabligh ni makan tidur, makan tidur, makan tidur. Totally wrong. Memang salah. Diorang tak tahu the all activity yang diorang buat. So aku akan cerita kat korang activity-activity yang diorang buat. Korang akan tengok sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang utusan daripada salah seorang daripada anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam membawa berita bahawa anak lelakinya berada di dalam keadaan nazak. Lantaran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan kepada So actually dia sebenarnya full dengan good activity. I mean, dia ada bacaan hadis, ada lakar tajwid, ada bayan. I mean, bayan ni like muhasabah diri lah. Fikir atas diri kita, islah diri. Ada ziarah. So, all of this, orang tak pandang. Pelik, kan? Yang dia orang pandang, is just orang tabligh tak kerja, tinggal anak bini. Okay, let me say this. Just seorang yang buat tai about this, but the whole of jemaah yang kena. Tak adil lah. Ini yang orang selalu fikir. Dan actually dalam jemaah yang aku pergi baru-baru ni pun semua kerja. Isnin, Sabtu cuti, Ahad cuti. But Isnin, dia pergi kerja macam biasa, petang dia datang balik. So, persoalan orang tabligh tak kerja ataupun orang tabligh tinggal nak bini ni ialah satu orang punya hal, tapi semua kena. So,
it's not true lah kan. Dan yang paling bagusnya kita dapat belajar ataupun dapat islah diri kita kan. 24 jam kita duduk kat masjid, aku duduk kat masjid untuk belajar agama dengan diorang. So macam kita dalam, it's mean ada 30 hari dalam satu bulan, aku just bagi 3 hari untuk duduk dekat masjid full. So it's like 27 hari dengan 3 hari just sikit cekik. So the conclusion is aku belajar a lot dengan diorang ni. Too much. Like baca Quran, belajar tentang Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang solat, belajar tentang wuduk. That's all a basic thing yang semua Muslim patut tahu. And the funny thing is, Allah, the funny thing is Dululah ayahku tengah cuci kereta kat luar. So tengah-tengah cuci kereta datang orang tablik, kata assalamualaikum. Ayahku cepat-cepat lari masuk dalam, kunci pintu, buat-buat macam tak ada orang. Dan sekarang dia, ni dia. Yes, this is my father right now. Sawan tu bang? Ya. Duduk, bagi dia duduk. Dia gigit lidah ni. Allahu Akbar. Duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.